kenapa kalian mengikat ibu sama Milena? Dia mau ngapain kita sih, Kak? Kalian akan kami jadikan tumbal. Tumbal untuk penguasa alam gaib. Setelah kalian kita tumbalkan, penglaris mobil kita dan penangkal setan akan semakin hebat. Dan karena kalian udah tahu rahasia kita, kalian bakal kita di kampus. Gak akan ketemu orang-orang. Kalian bukan keluarga gue. Kalian gak pernah sayang sama gue. Terutama ibu. Ibu gak pernah peduliin aku sedikit. Selalu lo, Yuli. Lo yang jadi nomor satu. Tolong! 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 Kak, jangan tumbalin aku sama ibu, Kak. Kita sayang sama kakak. Nak, Bapak Nana. Nanti kan jalan ritual seperti ini. Apalagi kamu. Kamu mengorbankan keluarga kamu sendiri. Allah bisa murka, Nak. Udah kalau gitu kita tumbalin aja si Yuli. Biar taksi online kamu laris manis. Dan arwahnya si Abdul itu gak bisa gangguin kita. Karena kan kita udah bunuh dia. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Jadi kalian yang bunuh Abdul? Ya Allah, kalau begitu kamu harus ikut ibu. Ikut sini. Enggak, ibu. Pergi kamu sama Pak RT. Ayo. Sama Yulina. Kalian mau ngapain kita sih, Kak? Kalian akan kami jadikan tumbal. Tumbal untuk penguasa alam gaib. Setelah kalian kita tumbalkan, penglaris mobil kita dan penangkal setan akan semakin hebat. Dan karena kalian udah tahu rahasia kita, kalian bakal kita bungkam terus. Gak akan ketemu orang-orang. Kalian bukan keluarga gue. Kalian gak pernah sayang sama gue. Terutama ibu. Ibu gak pernah peduliin aku sedikit pun. Selalu lo, Yuli. Lo yang jadi nomor satu. Tolong! 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 Assalamualaikum. Mbak Yuli, Mbak. Siapa sih itu? Paling orang-orang yang suka ikut campur urusan kita. Jadi kita samperin. Assalamualaikum. Mau ngapain lagi sih kalian kesini? Kalian gak bosan ya kita usir? Heran ya, kalian ini punya rasa malu gak sih? Begini, kedatangan kita bertiga ke sini mau ketemu Bu Fatimah Mayuri. Mau menanyakan soal tahlilan almarhum aku. Jadi tahlilannya mau buat di sini atau di keluarganya aja? Duh, Pak Ustadz, gak usah pakai acara tahlilan segala lah. Abdul juga belum jadi keluarga kami kok. Ya sudah, kalau memang kalian gak mau tahlilan. Tapi kami datang ke sini juga karena gue bertemu dengan Yuli. Kami yakin Yuli pasti terpukul sekali dengan meninggalnya Abdul. Boleh kita ketemu sama Yuli? Enggak.
Mereka banyak urusan dan kita juga. Udah, mendingan kalian pergi aja. Saya mau lari. Cara ritual seperti ini. Hentikan ritual seperti ini. Apalagi kamu. Kamu mengorbankan keluarga kamu sendiri. Allah bisa murka, nak. Aku gak takut sama murka Allah. Astagfirullahaladzim, ini ada apa ya, Fer? Kok lampunya kelap-kelip begini? Aku nggak tahu, Zak. Tapi yang pasti Mbak Yuli dan Bu Fatimah dalam keadaan bahaya. Kita harus tolongin mereka. Iya, Fer. Tolong mereka. Astagfirullahaladzim, itu suara siapa? Tolong mereka. Fer, ayo masuk. Dikunci ya? Bisa, Zak. Dobrak aja, dobrak. Kalian dari sini. Mereka sudah aku tumbalkan. Kalau kalian gak pergi dari sini, kalian juga akan aku tumbalkan. Enggak. Kalian harus pergi dari sini. Enggak. Ayo, Zak. Enggak ada yang boleh ngelepasin mereka, enggak ada. Mbak, sini, Mbak. Biar saya bantu, Mbak. Lepasin mereka, Zak. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ya Allah. Oh. Kalian harus mati. Ritualnya gagal nih. Istri gak berguna. Pokoknya abis ini, ibunya sama Yuni gue harus bunuh. Astagfirullahaladzim, Pak Ustadz. Ya Allah.
Dea. Ente ikutin apa yang Ani ucapin, eh? La ilaha illallah. Ustaz. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun.